Kita ambil, kita buka ini guys ya. Kita buka rame-rame, kita summon Al. Kita summon Al. Ini dia, Satoru. Chotto dake. Yo. Konki misete age yo. Lumayan guys ya. Oke guys, balik lagi bersama saya di Jahanam Gaming guys ya. Nah, masih di video Jujutsu Sorcerer guys ya. Jadi saya di sini video kali ini saya akan summon guys ya. Summon dan juga membuka bag atau membuka tas saya yang ada shard dan juga untuk summon guys ya. Di sini karena hari terakhir guys ya, hari terakhir wish summon. Jadi kita akan coba wish summon, tapi sebelum saya wish summon saya mau ini dulu guys ya. Saya mau summon yang normal dulu guys. Saya mau summon yang advance guys ya. Semoga dapat yang lebih bagus guys. Kita lihat Hanami guys. Yang 8 sudah yang jadi guys ya. Kita ke basic lagi yang gratisan. Per hari dapat gratis guys ya. Per hari itu dapat gratis yang basic terus advance. Tapi ini tidak terlalu penting. Jadi sekarang saya mau summon. Kita skip yang basic. Nah, kita advance guys ya. Di sini saya lagi memerlukan sudah guys ya. Hanami sudah mantap Hanami saya guys ya. Saya perlu api guys. Api biar karena untuk naikkan Hanami saya kalau untuk di up atau ascension dia tidak membutuhkan Hanami lagi guys. Yang penting bintang 6 dan bintang 8 guys ya. Jadi saya akan summon ini, saya akan ganti guys. Kenapa Hanami saya akan ganti? Saya ganti dengan ini saja guys. Jogo. Ya Jogo guys ya, bagus. Oke, ini saja guys ya. Kita gaskan guys. Cium. Oke, bintang 5. Enggak ada coy. Kita gunakan teori basic dulu guys ya. Kita basic dulu guys ya, teori basic tanpa skip guys ya, teori basic tanpa skip teorinya guys ya. Karena saya selalu melakukan ini guys ya, karena saya mau percepat saja video ini jadi saya skip, tapi ternyata tidak. Nah ini guys ya, pasti dapat guys, pasti ini guys ya dapat guys. Satoru Gojo Yuta. Ah, teorinya sudah tidak berlaku lagi guys ya. Coba kita basic lagi. Kalau basic ini susah sekali guys ya, untuk rate-nya ini sangat kecil untuk mendapatkan yang emas guys ya, atau ya gold atau yang bintang 5 guys. Sekalipun bintang 5 pastinya itu dapat monster guys ya, bukan karakter atau hero-hero. Ya hero Jujutsu guys ya. Coba kita gunakan teori open guys ya. Akan teori ini saja. Yuta, Satoru, Yuta, Sukuna, Geto, kita gas guys. Teorinya berjalan mulus apa tidak? Congratulations, bukan nama saya guys ya. Nah, dapat coy. Yuta guys. Dapat toge. Sekarang kita lanjut guys, kita lanjut summon di mana? Di sini guys ya, kita lanjut summon di sini. Wish. Oh, jangan dulu guys, kita back dulu. Kita buka di back guys ya, di back ini. Ini shard Yuta saya guys ya, sudah dapat satu. Oke, kita gas nih guys. Summon. Dapat tag, saya kira Yuta dapat sih. Siapa ya? Nami ya, Tatami eh, siapa ya? Sumi. Dapat siapa nih? Sini guys ya. Oh, dapat Utahime. Dapat Utahime guys ya. Lumayan dapat duplikat, nanti saya akan pakai buat naikkan si Hanami saya guys ya. Nah, di mana lagi saya akan summon, yaitu di wish summon guys ya. Wish summon tinggal 17 kali guys ya. Saya ambil yang gratis dulu guys ya, tanpa di skip. 17 kali ini diamond saya tinggal 3600 coy. 2700 kali 2 5400 coy. Masih butuh lagi 2000, 1800 guys ya, tapi kita gaskan dulu guys. Siapa tahu dapat yang
2000 diamond. Kita lanjutkan guys ya. Satoru Jogo, Jogo. Gojo, Gojo. Dapat. Tapi dapat apa guys ya? Hanya item-item. Ya, hanya equipment guys ya. Tinggal 6 kali lagi guys ya. Di mana tempatnya? Kita cari 4 diamond guys ya di arena. Saya ini pernah, saya powernya saya kuat guys ya, tapi saya nggak pernah push arena guys ya. Power saya itu di ringkat, oh sudah ringkat 11, padahal tadi itu peringkat 6 guys ya, tapi nggak apa-apa ya, mungkin tuh mereka itu up terus guys ya. Nah ini untuk cari diamond saya ambil di sini saja guys ya, di launch goal di sini saya tinggal mengambil rewards terakhir, dapat back new server gift. Nih kita bisa open, dapat frame dan juga dapat diamond. Mudah-mudahan frame diamond guys ya, enggak usah frame. Tapi ini oh memang dapat dua-dua guys ya. Tidak perlu lakukan lagi dapat dua-dua. Dapat 2888 dan dapat frame Night Tales get launch event. Active to use Night Tales frame unlimited time. Oke, kita pakai dulu guys ya sebelum kita aktif saja. Oh, dapat apa guys ya? Dapat stats tambahan, dapat HP dan juga dapat attack guys ya. Saya gunakan nanti guys ya. Kita langsung lanjut lagi di wish summon guys ya. Wish summon Satoru Gojo. Nah, ini saya bingung Satoru Gojo atau Sukuna guys ya. Atau ini guys ya. Mahito, Mahito keren guys. Mahito. Ah, Mahito tinggal sekali guys, summon satu time. Sukuna, saya lebih ke Gojo guys ya. Gojo karena saya sudah punya healer, jadi aman buat Gojo guys ya. Kita gaskan guys ya, 6 kali tapi tidak bisa, kita langsung 10 saja. Dapat 20k juga guys ya. Semoga dapat 20k diamond. 20k diamond, ya dapat 20k diamond guys. 20k dot diamond langsung dapat guys ya, langsung dapat Satoru student. Oke, aman guys ya, kita coba cek di bag, kita ambil dulu, kita buka ini guys ya, kita buka rame-rame, kita summon al. Nggak dapat tapi nggak apa-apa. Wow, mana Satoru guys, Satoru sudah pasti sudah jadi hero guys ya. Nah ini guys ya, ini dia Satoru. Yo, lumayan guys ya, aman guys untuk push apapun sudah aman. Dapat kita dorm, bisa pakai enggak? Tidak usah guys ya, nanti saja guys. Oh bisa guys, Satoru. Kita pakaikan dia. Oke guys ya. Jadi sudah selesai semua, ini dapat rewards apa guys? Dapat XP dan juga gold guys ya. Atau dapat cash. Di sini saya sudah bilang gold padahal cash guys ya. Hero-nya sudah aman, upgrade. Oh ini guys terbuka guys ya. Nanti saja guys ya. Di sini saya mau selesaikan story. Sudah level 50 guys ya, sudah lumayan. Ini bisa saya selesaikan ini guys ya. Curse Tolls langsung bisa, enggak ada guys ya, normal 55. Oke nanti saja guys ya. Oke guys, jadi sampai sini video saya kali ini, kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya. Kalau suka video ini jangan lupa apa, jangan lupa like. Kalau suka channel ini jangan lupa subscribe. Thanks for watching, thanks for support, next see you and bye bye.